Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Yuk melu aku yuk Reha. Aku ngajak Reha biar ada temennya makan. Aku mau pesen ini. Mas, aku bakso makan sini 2 ya. Oke. Kamu mau bakso apa? Bakso ayam aja. Enggak mau sapi? Kenapa enggak mau sapi? Padahal sapinya enak. Ini maskernya tak lepas ya, karena aku enggak berkerumun. Kalau punya Reha, maskernya dipakai. Punya tante tak lepas dulu. Bakso 2, yang satu sapi, yang satu ayam. Pakai kol enggak, Reha? Mas, aku buka ya. Oke. Wih, mantep. Itu jeroan atau apa? Tetelan? Tetelan daging campur. Enggak ada jeroannya kok. Oh, yang sapi mau deh tambahin tetelannya, Mas. Kamu mau pakai tetelan enggak, Reha? Enggak. Oh ya. Satu aja tetelannya, nanti aku biar enggak kolesterol. Oke. Gagal diet. Aku gara-gara sering lewat sini, Mas. Rame terus kok. Rame terus, makanya penasaran. Mau nyobain. Gak usah basa-basi, jangan kayak orang susah. Kalau Sabtu Minggu jajan di luar. Apapun menunya, apapun masakannya, apapun jajanannya, sing penting ada. Yuk, Reha. Kamu gak pakai saus? Gak pakai kecap? Tante pakai sambal aja. Wes, sambalnya, wes. Buat kalian semua, tambahin, Mbak. Tambahin lagi dikit. Tuh, wes, aja kayak yang kok gak mules aku. Lah setiap aku jajan manganin jobo nendi wae kok ana swara geraji mesin to ya. Piye, Jal? Wis enggak apa-apa ya, tapi tetap suaranya jernih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan aja, Reha, enggak apa-apa. Nih ya, aku makan kayak gini, campur kayak gini. Aku nggak bawa kunciran rambut, tak nganggo masker. Ojo muni, Mbak, sekarang maskernya dinggo. Lagi mangan bakso kan nganggo masker, piye to ya. Sek, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Tetelane, ono lemak-lemaknya. Makanan berdosa ini namanya. Aku nggak usah spill namanya, kalian tentunya sudah bisa baca bakso goyang lidah di belakangku. Alamatnya di sini nggak ada, ada tuh Jalan Nyitah Tabanan ya. Nanti aku tulis di deskripsi. Tapi nggak usah baca di deskripsi, tuh di belakangku ada kelihatan. Makan. Ya mak, dia malah ngalamun. Sekali lagi yuk bakso nih ya. Baksonya endul, digigit mendat. Kalau bakso-bakso keliling itu kan digigit langsung mempes ya. Kalau ini digigit langsung mendat. Mendat mana? Enak nggak, Reha? Makannya balapannya yuk. Kalau makan tuh yang cepet. Dan keselak. Kalau makanannya cepet berarti kerjanya ceket. Cekatan. Sekali lagi. Sambelnya akeh banget, ini pedes langsung nendang. Tadi kenapa nggak mau ceker? Enak padahal. Nah, kalau bakso sapi aku bisa makan ya. Nah, tadi kita mau aku ngajakin Anya. Anya cuman nggak boleh sama Ajitnya ikut ya. Mungkin takut mau makan daging bakso sapi, mungkin takut kan Anya kan orang Bali asli ya, nggak boleh makan daging sapi. Mungkin takutnya makan daging sapi. Padahal ada bakso ayamnya ya. Mungkin takutnya kuahnya ada kuahnya bakso apa kuah sapinya juga takut. Kalau orang Bali memang gitu ya. Tante pengen nambahin ini pakai saus sambelnya. Enggak pedes. Enggak. Hmm.
Dalamnya ada urat-uratnya sedikit. Baksonya enak digigit mendat. Nggak salah aku setiap hari lewat kok rame, setiap hari lewat kok rame. Ternyata memang Endul. Keringetan. Keringetan. Kasih, Mas. Kenapa? Real udah habis? Ternyata tante yang kalah. Kalah makan cepet. Kalah makan sama Reha, kalah cepet. Sekali lagi, tinggal dikit. Reha udah habis, tante harus habis. Keringetnya pada netes. Keringetnya pada netes. Bahasa Indonesia ini apa ya? Keringetnya pada netes. Alhamdulillah. Keringet kok nih. Endul. Endul Mark Endul. Recommended buat yang di Tabanan Kediri, Semeton Tabanan Kediri ya. Di jalan raya ini ya, apa namanya jalannya ya? Jalan Ngidah Tabanan Kediri. Menurut Reha, baksonya enak nggak? Enak. Makanya langsung ludes. Tante tadi nyuruh cepet-cepet makannya, langsung dia makan-makan nggak ditelan. Tante tak lihat videonya nanti ya. Makannya dikunyah apa enggak? Jangan kayak jangan ikut ikutan tante makannya kayak nggak dikunyah. Ya Allah segere. Nambah lagi. Kenapa? Udah barek. Nah, teman-teman sangat recommended banget ya di sini ya di Tabanan ya. Ternyata ada bakso enak bikin keringetan. Ya Allah, keringetan gebrobos ki. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Reha makan aja enggak? Teh ku iseh, eman-eman, tak seruput sih. Masuan ya.